Why, must boy? Situé. Cari apa sih? Cari kalong. Cari kalong. Ya, kita lihat Pak Tek yo. Sakalang pada ning. Ya, supporter itu tunggu ya. Dah. Supporter. Jangan. Ntar dulu, jangan. Kenapa? Hasil besinya aduh. Kita namanya kilat lah. Masih binti kan. Aduh. Udah takut saya bu. Nah, ini kona abang? Kona? Nampak. Siapa lah kamu? Abang tuh lah ngambilnya pas-pasnya ini kona abang. Siapa? Ikon abang. Kau kan? Aduh. Bukan air kan? Air gak kena ya. Itu mana ya? Kalau itu sampai kamu ketemu pasir hitam. Hai, pemirsa. Ini adalah namanya iseng-iseng inang-inang. Karena bentuk struktur tanahnya cocok. Yang pasti sumber airnya menghadap matahari hidup. Matahari hidup kan dari sana nih. Terus ada juga pasir hitam, pasir besinya ada. Dan biasanya yang mengandung emas itu ketika kita mengayak tersisa nanti pasir hitam. Nah, di atas pasir hitam itu akan terlihat bintik-bintik kuning mengkilat, itu emas atau putih. Jadi bisa jadi dia kuning nanti yang emas sudah jadi, atau putih emas yang perlu diolah lagi. Oke, bye-bye, makasih. Kan doanya.